Kalau sebut Police Sentry, rata-rata kita daripada rakyat Malaysia tahu ini adalah permainan yang kita selalu main pada zaman sekolah dulu. Simple je game dia, polis akan kejar perompak. Perompak yang kena tangkap akan duduk dekat jail dan polis akan prevent daripada perompak lain untuk menyelamatkan kawan mereka di penjara. Jadi berbekalkan dengan konsep ini, kita ada satu game yang terbaru yang baru saja dikeluarkan kalau saya tak silap pada bulan Julai 2021 yang kita boleh main. Nama game dia adalah Police Sentry. So hari ini kita akan korek dan tengok apa sebenarnya Police Sentry ni. Let's go. Jadi Police Sentry exactly macam mana kita ingat permainan yang kita selalu main masa zaman sekolah dulu. Anda akan dibahagikan kepada dua pasukan, iaitu pasukan polis dan juga perompak, yang mana untuk perompak terdiri daripada 6 orang maksimum, polis maksimum 4 orang. Tugas polis hanya tangkap perompak dan prevent daripada perompak yang dah kena tangkap yang duduk dalam penjara tu daripada diselamatkan oleh kawan masing-masing. Dan perompak pula dia punya tugasan adalah mereka perlu melarikan diri bersama dengan duit, jangan kena tangkap, dan mereka perlu menyelamatkan kawan-kawan mereka yang berada dalam penjara. Itu adalah optional lah, ikut kepada strategi pasukan masing-masing bersama dengan kawan-kawan. Jadi macam mana nak habiskan perlawanan ataupun game ini? Biasanya dalam satu round akan diberi masa 1 minit 30 saat. Setakat ini developer belum lagi memberikan sebarang peluang ataupun option untuk pemain custom berapa tempoh yang diberikan untuk satu round. Tapi kita mungkin akan expect ada beberapa perubahan yang akan dilakukan di masa akan datang. Gameplay dia sangat simple tetapi masih sangat layan dan surprisingly quite addictive. Kalau katakan anda masih tak faham game ni macam mana, cuba you bayangkan Among Us. Yes, Among Us yang kita main tu. Among Us tu tetapi konsep dia adalah Police Sentry. Itulah game dia. Jadi berbekalkan dengan konsep yang simple, nostalgia ini, nampaknya developer kita Todak Studio, sekejap lagi kita akan cerita pasal Todak Studio ni, telah berjaya menghasilkan sebuah game yang kita boleh guna untuk main dalam musim tengah PKP ni. Kerana game Police Sentry ini adalah sebuah permainan yang anda boleh main bersama dengan kawan-kawan anda secara online. Jadi 10 orang yang main tadi semuanya adalah manusia, tak ada AI. Jadi tadi kita ada sentuh berkenaan dengan Todak Studio. Todak Studio ni adalah sebenarnya developer studio yang telah menghasilkan dan mengeluarkan Police Sentry ni. Dan kalau katakan kita tengok dalam game ni, nama game, elemen-elemen dalam game, bahasa penggunaan nama-nama barang dalam game, rasa macam orang Malaysia buat kan? Ini adalah disebabkan Todak Studio ni adalah sebuah studio yang berpusat di Malaysia. Todak Studio ni adalah sebuah company Malaysia, staff orang Malaysia, bos orang Malaysia yang berpusat bertempat di Cyberjaya. Kalau kita buka website Todak Studio ni, dia kata Todak was established in 2017. It started off as an idea to create a complete ecosystem that touches on the lifestyle that covers all walks of life. The idea turned into a dream and our founding members worked hard in making sure the dream of creating a lifestyle brand becomes a reality. Ini adalah apa yang ada dalam Todak Studio. Mereka ada Creative Education, Todak Academy. Mereka ada Todak Fusion iaitu untuk media and entertainment. Mereka ada Todak Culture iaitu untuk penjualan retail barangan mereka, dan juga game development yang mana telah menghasilkan Police Sentry ni, dan juga yang last ni kelakar sikit, Todak Pay, yang mana mereka boleh gunakan untuk membeli Bigo Diamonds. Jadi dalam Todak ni sebenarnya, kalau katakan mereka yang follow e-sport memang agak familiar dengan Todak Studio. Mereka, sebab diorang ni ada community Todak Extreme, Todak Gaming, Todak RC, Todak Sport dan juga Todak Motorsport. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Todak Studio kerana telah berjaya menghasilkan sebuah game yang sangat-sangat enjoyable, yang sangat-sangat ramai orang boleh guna untuk main, untuk berinteraksi balik dengan kawan-kawan zaman sekolah kan. Kalau korang ada group WhatsApp zaman sekolah ke, ada group Telegram ke yang dengan kawan-kawan sekolah, boleh ajak diorang untuk main game Police Sentry. Jadi macam mana nak ajak kawan-kawan anda untuk main game Police Sentry ni? Anda mempunyai 3 platform pilihan. Ini setahu saya lah. Anda boleh main menggunakan PC. Yang ini anda perlu bayar melalui Steam. Boleh download dengan harga RM5.40. Kalau silap boleh tolong betulkan dalam ruangan komen di bawah. Dan juga anda boleh download secara percuma. Saya ulang sekali lagi. Boleh download secara percuma di Android dan juga di App Store. Pengguna iPhone, pengguna Android, semua boleh main game ni. Dan yang paling bestnya, boleh crossplay. Crossplay ni maksudnya apa? Kalau katakan anda menggunakan PC, anda juga boleh bermain dengan pengguna Android dan juga pengguna iPhone untuk game
Polis Sentry ni. Ekosistem dia exactly sama macam Among Us. Ha, jadi tak kisah you pakai PC, you pakai handphone, you pakai smartphone, asalkan you download game ni, you boleh main. Dan yang paling seronoknya adalah kalau katakan anda download menggunakan PC, anda juga masih boleh main game ini menggunakan iPhone ataupun Android, dan anda hanya perlu login menggunakan email address yang sama. Akaun anda akan secara automatik synchronize. Ha. Jadi bila anda buka Polis Sentry ni, launch daripada PC ataupun daripada phone anda, ini adalah starting screen yang anda akan jumpa Polis Sentry. So anda hanya perlu tekan button start dan anda akan terus pergi ke main menu dia sebegini. Okey, sekarang kita tengah cerita pasal interface game dia. Sangat simple je. Kalau nak main boleh terus tekan ke online dan boleh create game. Create game ni anda boleh pilih maksimum 10 pemain. Kalau anda letak private, ini adalah option untuk anda kalau katakan nak main dengan kawan-kawan. Tapi kalau katakan anda nak buka open room, private ni jangan tick. Kemudian kita ada pilihan untuk 4 map sekarang ini. Ada playground, warehouse, garden dan juga kampung. Dan yang terbaru adalah update untuk Merdeka adalah map street. So sekiranya anda dah selesai nak main, tekan saja host dan mereka, anda akan dibawakan kepada pilihan sama ada nak jadi robber, polis ataupun anda boleh pilih secara random. Jadi kalau katakan korang nak invite kawan-kawan korang untuk main game ini, korang hanya perlu tekan button show. Dia akan tunjukkan kod dan copy kod ini kemudian bagi kepada kawan masing-masing. Jadi kawan-kawan yang dah dapat kod tadi hanya perlu masukkan kod kemudian tekan button go, dan kemudian anda boleh main game bersama-sama. Dan sepanjang dalam game anda akan diberikan pilihan untuk ada tanda soal tu. Itu sebenarnya adalah power yang anda boleh gunakan. Ada macam-macam power, anda boleh discover sendiri. Ada lockpick, ada power untuk jadi invisible, ada power untuk menyamar jadi peti ais, ada power untuk jadi laju. Ada banyak power anda boleh gunakan. Jadi kita balik semula kepada skrin ini, di mana kalau nampak dekat sini ada space for rent ni. Saya tak pasti ini benda apa, tapi saya rasa mungkin ini adalah ruangan yang todak studio letak. Mungkin kalau katakan anda nak letak iklan anda dekat sini, boleh letak dekat sini lah. Tapi saya tak pasti, itu anda kena tanya balik dengan todak studio. Dari segi setting menu, ada banyak pilihan. Anda boleh mute audio, boleh adjust sound effects volume dan juga music volume. So itu adalah cara kalau katakan anda nak host game ataupun nak create game. Kalau katakan kawan-kawan korang tak download lagi game Polis Sentry ni, boleh tekan find game dan ada banyak game yang anda boleh masuk. Basically seperti biasa, kalau katakan ada button join barulah anda boleh join. Kalau close ni maknanya mereka menggunakan private lobby, so korang tak boleh nak masuk. Seterusnya kita pergi ke bahagian store. Store ni korang akan diberi pilihan untuk beli skin macam-macam. Macam saya tengah aim untuk beli Tok Bangau ni ataupun saya panggil sebagai Sultan. Tapi ada banyak pilihan skin yang anda boleh pakai. Dan yang paling saya suka adalah game ini dia bukan pay to win. Skin-skin ini tidak akan mempengaruhi performance anda dalam game. So itu adalah untuk polis punya skin. Kalau robber, ada macam-macam skin anda boleh pilih. Ada badut, ada Tok Bangau, ada macam-macam lah, saya tak ingat nama. Ada Mad Cat, ada Along Tiger. Semua ini anda boleh beli menggunakan dua currency dalam game, iaitu Gold Bar dan juga Kupang. Sangat-sangat Malaysia. So selain daripada skin untuk karakter, anda juga boleh beli skin untuk buddy. Kalau katakan anda main Among Us kan, dekat dalam tu ada pet kan. So ini sama juga dipanggil sebagai buddy. Ada ayam, ada drone, ada kucing, ada hantu, ada balloon, ada rama-rama, ada siput, ada macam-macam lah. So korang banyak pilihan dan sememangnya ada beberapa buddy yang diberikan secara percuma oleh todak. Selain itu anda juga boleh membeli emotes. Emotes ni kita jarang pakai, tetapi basically ini adalah cara anda untuk berkomunikasi ataupun untuk provoke pasukan lawan. Dan treasure tadi itu gold bar dan juga kupang, ini anda boleh beli menggunakan wang sebenar. Kalau saya tak pasti satu gold bar ni berapa, tapi ada orang kata saya satu gold bar tu RM10 ke RM20 ataupun 20 gold bar RM10. Saya tak pasti. Siapa yang tahu, siapa yang daripada tim todak, boleh tolong clarify dalam ruangan komen. Nanti saya akan pinkan komen anda. Kupang boost ni setakat ni saya belum pernah nampak lagi dia aktif. Setakat saya pernah main, tetapi cheeky bang. Cheeky bang ni adalah kalau katakan anda sedang main, anda akan nampak ada kupang ataupun logo ini yang berkeliaran bertaburan di dalam map. Anda perlu kutip logo ni untuk menambahkan kupang. So kupang-kupang ni anda boleh claim, nanti dia akan ada bagi bonus dan macam-macam. So bila cukup
kupang, anda boleh guna kupang-kupang tadi untuk membeli skin-skin yang anda ingini. Ha. So itu dia. Dan perkara terakhir yang kita akan jelaskan dekat sini adalah untuk dari segi server. Yes, bukan untuk Asia sahaja. Kalau katakan anda adalah rakyat Malaysia yang berada di luar negara, tak kisah di Eropah ke, di US ke, di Jepun, di Korea, ini adalah antara server-server yang anda boleh gunakan untuk main game ini bersama dengan kawan-kawan anda. Jadi sekiranya anda rasa macam nak cuba game Police Entry ni, boleh download secara percuma di App Store dan juga di Google Play Store. Untuk clarification, saya bukan daripada tim Todak dan Todak tak bayar saya untuk buat review ni. Saya hanyalah seorang gamer yang suka main game ni dan saya rasa game ni patut lebih ramai kita main. Kalau katakan Among Us boleh viral, kenapa tidak Police Entry? Police Entry boleh menjadi satu trend dekat Malaysia ni dan saya rasa mungkin boleh jadi sebab game ni baru 2 bulan dikeluarkan pada tarikh kita membuat rakaman ini. Jadi apapun, sekiranya anda suka info ini, boleh tekan butang like. Dan sekiranya anda ingin tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan Police Entry dan banyak gameplay yang kita buat untuk Police Entry, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Kita akan kembali dalam video yang terbaru. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.